Hari ini Epi mau bikin bumbu pecel atau bumbu gado-gado. Bahan-bahannya ada bawang putih, ada bawang merah, ada daun jeruk, ada lombok, ada kencur. Kebetulan aku tanam sendiri kencur. Dan ada jahe. Ini semua aku udah cuci bersih ya. Daun jeruknya ada 4 lembar supaya harum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Epi Kerwati. Gimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat. Hari ini Epi mau bikin bumbu pecel atau bumbu gado-gado. Lebih lengkapnya yuk kita ikutin videonya. Selamat menonton. Pertama-tama kita goreng kacangnya. Aku pakai kacang 300 gram. Kacang tanah aku goreng dulu sampai matang. Aku suka gorengnya sampai agak ke coklat-coklatan ya. Di sini aku pakai gula merah setengah panjang dan aku udah hancurin. Di sini kacang tanahnya udah mulai coklat dan kita angkat. Setelah itu kita masukin bumbu tadi yang ada daun jeruknya, bawang putih, bawang merah, ada jahe, ada lomboknya. Kita masukin, kita goreng-goreng dulu ya setengah matang. Jangan lupa apinya dikasih kecil. Ini bumbunya udah mulai layu dan kita masukin daun jeruknya, kita angsreng-angsreng sebentar, lalu kita matikan apinya ya. Ini bumbunya udah matang. Kita matikan apinya. Ini hasil kacang gorengnya agak kecoklatan dan ini gulanya yang aku udah hancurin. Di sini aku sudah siapkan blender, kita masukin kacang tanahnya yang udah digoreng dan gula merahnya. Lalu kita masukin bumbu yang tadi udah digoreng. Kita masukin ke dalam blender. Lalu kita siapkan blender. Kita memakai air, aku pakai 3/4 air panas. Kita masukin ke dalam blender dan kita siap blender bumbunya. Udah blender dan hasilnya tuh udah lembut. Aku campur garam. Aku campur garam 1/4 sendok. Lalu aku blender lagi ya. Kita blender lagi karena aku baru campur garam. Ininya tuh. Coba ya.
Enak banget. Terasa daun jeruknya sama terasa kencurnya. Jadi aku enggak masak lagi ini karena aku udah goreng ininya dan airnya air masak. Jadi aku tinggal simpan di tempat-tempat nanti dingin baru simpan di kulkas. Jadi seperti ini. Wih, enak banget. Besok aku ambil daun ubi di belakang sama daun pepaya. Kebetulan aku tanam pepaya gemuk-gemuk di belakang. Nggak harus beli bumbu pecel ya, karena bumbu pecel kalau ada uang nggak masalah sih bumbu pecel, tapi lebih bagus kita bikin sendiri. Jadi banyak, kalau beli kan mahal kalau di Hong Kong. Ini hasilnya jadi kayak gini. Nanti ini aku rebus sayuran dan ini hasilnya kayak gini, tapi kayak bumbu gado-gado begitu. Jadi ini aku dinginkan simpan di kulkas. Ini harum banget, kencurnya terasa, daun jeruknya terasa. Aku kasih jahe sedikit, pokoknya enak. Tip cara bikin bumbu pecel yang higienis dan simple. Boleh dicoba ya guys, buat teman-teman yang kekurangan uang dana untuk membeli bumbu pecel di negara Hong Kong, boleh mencoba tip dari aku cara bikin bumbu pecel yang simple dan higienis. Boleh dicoba ya. Buat yang berada di negara Hong Kong yang suka makanan khas Indonesia tanpa harus beli-beli terus di toko Indo karena mahal, karena kita tahu ya kalau kita berada di negara Hong Kong walaupun gaji banyak tapi masing-masing punya kebutuhan tertentu. Dan ini tip dari aku membuat sambal pecel atau gado-gado yang higienis dan simple. Oke, terima kasih, sekian videoku buat hari ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video epi selanjutnya dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk tetap mengikuti di setiap video-video terbaru Epi. Oke, bye.